guys, sore ini saya berada di jalan raya Binuangen Marimping, Pak ya. Ini jalan nasional, jalur Pansela lintas selatan Pulau Jawa yang dari Anyer ya ke Labuan, ke Tanjung Lesung, Sumur, Cibaliung, Cikesik, Binuangen ke sini, ke Malingping, Bayah, Pelabuhan Ratu, terus sampai ke Jawa Barat, Jampang ya, Surade, dan terus sampai ke Garut, sampai Tasik, dan sampai Jawa Tengah, Cilacap, dan tembus Jawa Timur, guys. Ini suasana di sekitaran dari Pantai Binuangen, sepulang dari Sumur, guys, dari ujung kulon sana. Ya, sekilas memang jalan ini ada sedikit perubahan ya setelah statusnya menjadi jalan nasional, agak lebih lebar, guys, ya, di sini. Kalau dulunya nih kecil gitu ya, sekarang lebih nyaman ya, halus, lembut, aspalnya baik ya kualitasnya, sehingga untuk dinikmati seperti ini kecepatan ya 60-an guys ya, itu sangat terasa nyaman guys. Oke, saya akan buat vlog nih sampai simpang Malingping saja, sebentar saja. Bagi Anda yang mau berlibur ke Lebak Selatan, Pantai Binuangen, dan ikon utamanya itu Pantai Bagedur, itu tentu nanti kalau via Pandeglang ke Cikesik atau ke via Cibaliung itu melalui sini, guys. Atau bagi Anda yang lewat Saketi ke Malingping, itu bisa langsung menuju simpang dan masuk ke arah jalan ini dan ke kiri ke Pantai Bagedur, guys. Jadi jarak tempuh dari Jabodetabek sekarang tidak terlalu lama ya, setelah beroperasi tol Serang Panimbang seksi 1 Rangkas Bitung. Nantinya tuh akan lebih cepat lagi ketika sudah beres sampai Cireles dan apalagi sampai Bojong, guys. Ya. Oke, selamat mencoba saja bagi Anda yang belum pernah ke sini, guys. Ya guys, jadi di lintasan sekitar sini tuh Binuangen Malingping itu kondisinya datar ya, nyaman pokoknya, datar, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, full trek datar. Kalau mau dimaksimalkan bisa sampai kecepatan 100 atau 120 guys, di sini itu masih aman. Kita melintas di depan SMPN 1 Wanasalam ya. Ya, di jalur ini itu ada bis akap ya, big bus, bis besar, Cikesik, Cirebon, Sinar Sari, pagi berangkat biasanya pukul 4.30 menit dari Cikesik menuju Cirebon, dan sore biasanya pukul 5-an tuh melintas di jalur sini guys ya, dari paginya dari Cirebon guys. Selain itu juga ada Damri ya dari Cibaliung Serang via sini dan dari Katapang Serang guys, dan ada PS Sentul atau Elep Binuangen atau Cikesik Binuangen Malingping Serang, jadi banyak di jalur itu ada angkutan umumnya.
kita melintas di depan SMA yang satu anak salah. Ini ya SMA-nya. Memasuki perkebunan karet gitu ya. Dulunya tuh sini tuh coklat guys, perkebunan coklat, kemudian diganti sekarang menjadi karet yang sudah mulai produksi ya. Diambil kita atau disadap. Ya, kita papasan juga dengan angkutan umum nih ya, PS yang dari Serang guys ya, yang menuju Binuangan Cikesik. Ini dia Malimping Serang Cikesik. Bus Transjaya Mandiri pakai knalpot maung, sedetan kali ya. Ini juga ada lapangan bola lagi guys di desa juga mana misalnya. Ya guys, di depan itu pintu gerbang masuk ke wisata Pantai Bagudur guys. Kalau dari arah Simpang Malimping belok kiri, kalau dari arah Binuangan ke kanan. Ini dia guys. Nah, keren. Kurang lebih 600 atau 800 meter tuh udah tiba di Pantai Bagudur dari situ guys. Oke, demikian ya, sampai di sini suasana di Jalan Nasional Trek Terindah di Jalan Raya Binuangan Malingping, Jalan Nasional Kelas 3 Banten Selatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.